Seperti sudah pernah dipaparkan pada konten kanal Bali Jani sebelumnya yang berjudul Silsilah dan Riwayat Pasek Sanak Saptersi, leluhur Kiai Agung Pasek Padang Subhadra adalah Mpu Ketek, sulung dari Saptersi. Menurut buku Babad Pasek, Mahagotra Pasek Sanak Saptersi, Kiai Agung Pasek Padang Subhadra yang bertempat tinggal di Desa Padang memperistri Niluh Pasekan dari Desa Perasi Karangasem. Dari perkawinan mereka kemudian lahir 5 orang putra masing-masing bernama Ki Pasek Guru Badra, Ki Pasek Sadri, Ki Pasek Sadra, Ki Pasek Tegalwangi, dan Ki Pasek Subrata. Ki Pasek Guru Badra yang memilih tinggal di Banjar Padang Tegal Kelor Desa Ubud kemudian menurunkan 4 orang putra yaitu Pasek Padang Kerta yang tinggal di Padang Punggul Belah Kio, Pasek Padang Taman yang tinggal di Lod Pasar Taman, Pasek Budakeling yang tinggal di Celuk Sukawati, dan Pasek Padang Siangan di Selat Siangan. Selanjutnya, Pasek Padang Kerta di Padang Punggul Belah Kiu menurunkan Pasek Padang Sambian di Padang Sambian, Pasek Padang Tohpati di Bungkase, Pasek Padang Sulangai di Petang, Pasek Padang Luih di Dalung, dan Pasek Padang Sri Jati di Sibang Gede. Putra kedua Kiai Agung Pasek Padang Subhadra yakni I Pasek Sadri disebutkan sangat tekun melakukan yoga semadi di dalam hutan di pinggir sungai Melangit. Sesudah melakukan upacara Dwijati, beliau lalu bergelar Ki Dukuh Suladri. Ki Dukuh Suladri menurunkan 4 orang anak masing-masing bernama Niluh Sadri, Niluh Sadra, Pasek Sadri, dan Pasek Sadra. Niluh Sadri yang kawin dengan Sang Angga Tirta kemudian menurunkan kesatria Taman Bali atau Tirta Arum, sedangkan Niluh Sadra diperistri oleh Dalem Gel-Gel. Sementara Pasek Sadri pindah ke Bangli dan menjadi pimpinan di desanya dengan gelar Pendesa Bali Agung, Pasek Sadra pindah ke Desa Pahang Badung. Setelah melakukan upacara Dwijati, Pasek Sadra bergelar Ki Dukuh Pahang. Dan karena beliau sakti kemudian disebut Ki Dukuh Pahang Sakti. Dari istri pertamanya Ki Dukuh Pahang Sakti menurunkan Wayan Pasek Sadri, Madi Pasek Pahang, dan Luh Pasek Sadria. Selanjutnya Luh Pasek Sadria diperistri oleh Gusti Ngurah Pinati. Adapun kisah mengenai Ki Dukuh Pahang Sakti yang akhirnya moksa sudah pernah dibahas pada konten kanal Bali Jani sebelumnya berjudul Dukuh Pahang Sakti Moksa, I Gusti Ngurah Pinati meninggalkan Kertalangu. Dari istrinya yang lain, Ki Dukuh Pahang mendapatkan 7 orang putra yaitu Gede Pasek Padang Subhadra yang tinggal di Banjar Intaran Desa Sanur, Madi Pasek Padang Subhadra yang tinggal di Banjar Cerancam Desa Kesiman, Nyoman Pasek Subhadra yang tinggal di Desa Serangan, Ketut Pasek Subhadra yang tinggal di Desa Pecatu, Wayan Pasek Padang Subhadra yang tinggal di Desa Ungasan, Madi Pasek Padang Subhadra yang tinggal di Desa Kedonganan, dan Nyoman Pasek Subhadra yang tinggal di Desa Kelan. Putra ketiga Kiai Agung Pasek Padang Subhadra yang bernama Ki Pasek Sadra diangkat sebagai pimpinan di Desa Kusambe dan bertempat tinggal di Banjar Sanging, Desa Kusambe. Sementara itu, putra keempat dan kelima yakni Ki Pasek Tegalwangi dan Ki Pasek Subrata tinggal di Banjar Jungtal, Desa Kubu, Karangasem. Oleh karena di Bangli tidak ada anglurah yang berkuasa, maka atas prakarsa Bendesa Balai Agung, kemudian diadakan pertemuan bersama Pasek Celagi dan Pasek Kayu Selem untuk membahas tentang tidak adanya anglurah di wilayah mereka. Sebagai hasil pertemuan, mereka sepakat menghadap Dalem Gel-Gel Sri Semara Kepakisan untuk memohon agar diangkat seorang anglurah di Bangli. Permohonan itu segera ditanggapi oleh Dalem Gel-Gel dengan memanggil I Gusti Ngurah Bijay Pinatih Pulage untuk diangkat sebagai anglurah Bangli. Ketika diangkat menjadi anglurah Bangli oleh Dalem Gel-Gel, I Gusti Ngurah Bijay Pinatih Pulage
dianugerahi piagam kawitan atau leluhur yang berasal dari Majapahit, terbuat dari tembaga dan lontar berikut keris pusaka bernama Kiloting dan sebilah pedang. Dalam gel-gel juga berpesan kepada I Gusti Ngurah Bije Pinati Pulage agar tidak mengabaikan keberadaan Benese Baleagung dan sanak saudaranya, pun disarankan supaya selalu bekerja sama karena daerah itu dulunya milik Benese Baleagung. Demikian selayang pandang mengenai leluhur dan keturunan Kyai Agung Pasak Padang Subadre. Semoga bermanfaat. Rahayu.